Hello guys, bersama saya Muttalib. Jangan lupa subscribe dan juga tekan lonceng dekat video yang aku buat ni guys. So, hari ni aku nak share kepada korang berkenaan dengan aplikasi e-hailing guys. Sebab ada yang komen daripada video-video yang sebelum ni yang tanya aku berkenaan dengan bang, apa aplikasi yang selain Grab yang boleh saya pakai. So, hari ni aku nak bagitahulah beberapa aplikasi e-hailing yang korang boleh pakai selain Grab. Kalau korang nak give up sangat ataupun korang nak buat e-hailing lain yang lebih berbaloi ataupun lebih santai buat kan. So hari ni aku akan share beberapa aplikasi yang boleh diguna guys. Jom. Okay guys, untuk yang pertama aku boleh saja kepada korang iaitu aplikasi AAsia Ride guys. AAsia Ride ni bagi aku dia yang meningkat naik lah. Aplikasi yang meningkat naik. Aku tengok ramai driver yang recommended lah, suggest untuk gunakan AAsia Ride buat masa sekarang ni. Sebab harga fare dia dia agak tinggi sikit daripada aplikasi Grab yang sekarang ni. Daripada segi dia punya pendaftaran tak ada masalah sangat, senang je. PSV dan juga insurance e-hailing sama juga. Daripada job tu mungkin lah, mungkin job AAsia Ride ni tak semua tempat ada. Ada tu ada tapi kurang sedikit lah berbanding Grab. Tapi bagi aku untuk korang guna, kalau korang dah give up nak pakai Grab, korang boleh pakai AAsia Ride ni guys. Aku sangat suggest yang pertama ni lah, AAsia Ride. Nombor 2 guys, nombor 2 aku boleh saja pada korang iaitu Myka. Bagi aku Myka ni dia aplikasi dah lama sangat lah. Sejak Uber lagi kot, sejak Uber lagi dia dah ada. Cuma aku tak pasti berapa banyak order dia dekat area Klang Valley ni lah. Tapi bagi aku dia still available lagi dekat Malaysia ni dan masih digunakan lagi. Ada juga customer yang masih menggunakan aplikasi Myka ni lah untuk order dia punya e-hailing. Itu kalau korang rasa nak try, boleh try Myka ni guys. Nombor 3 guys, nombor 3 kalau korang nak pakai, korang boleh juga gunakan aplikasi InDriver. InDriver ni memang dia illegal. Kalau korang rasa takut untuk pakai, aku saja jangan pakai. Tapi kalau korang berani nak pakai, korang boleh pakai InDriver ni. Sebabnya InDriver ni bagi aku dia ada power dia sendiri, ada kelebihan dia sendiri. Terutamanya bila dia punya fare dia tu, korang boleh bid agak tinggi sikit. Dari segi pendaftaran tak ada masalah, dua benda iaitu PSV dan juga insurance e-hailing guys, dua benda je. Okey, yang nombor berapa dah aku bagi tahu? 4. Korang boleh pakai iaitu Gojo juga. Aplikasi Gojo, bagi aku Gojo salah satu aplikasi yang boleh digunakan dekat area Klang Valley. Luar Klang Valley aku tak pasti, mungkin ada order, mungkin agak kurang sikit order dia kat sana. Dari segi pendaftaran tak ada masalah. Korang just janji korang ada dua je, PSV dan juga insurance e-hailing guys. Dan nombor 5 aku boleh saja pada korang iaitu Myka. Myka ini bagi aku dia bukan Myka. Nombor 5 ialah aku boleh suggest pada korang iaitu Maxim. Maxim ni aku sebenarnya tak berapa nak suggest sangat sebab fare dia rendah sangat daripada Grab. Ada yang fare dia sampai RM3 kan. Bawah sangat macam motosikal punya fare. Bagi aku dia tak berbaloi sangat. Kalau korang nak pakai juga bergantung pada korang lah guys. And sebabnya benda ni risiko pada masing-masing dan juga korang yang akan tanggung kan. Jadi tak ada masalah lah. Kalau korang nak pakai, aplikasi ni pun boleh dipakai juga. Okay guys, bagi aku 5 ni boleh lah setakat ni. Kebanyakan orang pakailah 5 jenis aplikasi yang bagi tahu ni. Kalau yang lain-lain tu, kalau korang
Nak pakai contohlah Lamo, Dash dan sebagainya pun boleh pakai jenis courier punya. Jadi korang jangan risau guys, sebenarnya dekat Play Store tu melambat guys, banyak sangat dengan aplikasi Heli ni. Cuma masalah satu je, order tu banyak ke tak banyak. So yang aku bagi tahu ni, antara 5 bagi tahu ni, bagi aku dia ada order lah dekat area Klam Valley. Luar Klam Valley mungkin ada tapi tak banyak sangat guys. Itu je lah aku boleh boleh suggest kepada korang dan menjawab semua soalan korang hari ni. Itu je lah aku nak cakap hari ni. Jumpa lagi untuk next video. Assalamualaikum dan jumpa lagi guys.